Siapa dulu dong? Bagaimana openingnya nih, ramen aja lah ya? Iya, rame-rame. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tinggal beberapa hari lagi menuju hari. Tapi ini banyak kecil. Besok mau ada pengajian. Alhamdulillah besok mau ada pengajian. Terus ini lagi fighting. Fighting. Ini baju-bajunya, cuma ini perlu dirubah lagi, Pak? Iya, dirubah. Apanya, Pak? Ini buat di pengajian? Iya, buat pengajian nanti. Oh. Ini apa? Itu seragaman keluarga. Ini warnanya pink. Iya, sama ya. Saya nggak pernah tahu pemirsa kalau saya itu pakai baju warna apa. Cuma disuruh ukur. Nggak pernah tahu, tahu-tahu warnanya pink. Sering kagetan ya. Itu karena nggak dicobain. Cobain aja, coba itu di ibu ngantain. Kan setiap hari kita valentine jadi pink. Pakai baju apa juga ya. Oh, mama bagus. Habis ini jas yang buat resepsi. Resepsi. Angkat ada resepsi. Ya buat resepsi. 4 menit nyanyi dangdut. Kenasar. Kenasar. Beli AC yang itu hidupin beli. Sama ya. Kakak memang. Kakak memang. Ini kakak cinta, ini putri pertama aku, pemirsa. Ini ponakan aku, anaknya baby. Bella ini Benjema. Sema lihat tuh juga. Sema juga udah bajunya udah siap-siap. Ini aku sama nama siapa, Pinky? Sama Kalina. Sama Kalina, sama Mama, bertiga. Oh, yang ini anak-anak semua warnanya gini? Anak-anak ya. Warna hijau, hijau muzonya pink, dia udah banyak ya? Banyak pink. Seragaman lebaran pink. Hidup ini jas? Mas ya, abis ini jas. Oh, iya. Wah, ada WO saya. Ini yang kenal. Halo, saya Rina Rahmadi Project yang... mengurus Mas Vicky dari kemarin lamaran sampai nanti hari H. Untuk persiapan sudah hampir 90% sih. Kawa saya udah selesai semua. Kawa sudah hampir selesai. Kita lagi semuanya udah mau beres juga. Dimudahkan. Kayaknya kalau ini semuanya dilancarkan ya. Wah, ini nanti juga apa? Hei, cantik. Wah, wow. Kita nggak boleh lihat dulu ya. Itu ngaji ya. Kita apa ya? Kita jadi pimpin masuk sih. Wah, baju akunya masih harus di besok pagi. Pink pilihan siapa? Pilihan Bakalina ya. Aku mah nggak ngerti, pokoknya nggak mungkin pilih kur dipakai aja. Dia emang kekecilannya bagaimana, Bang Pinky? Hah? Emang kekecilannya bagaimana? Itu kelihatan nih baju. Ngepres banget itu. Dia tuh nggak nyusahin loh, orangnya pasrahan. Ini kamu belakangnya dari ribet amat kamunya enggak ya, ininya kamu tahu yang milih baju model ini siapa? Mana orangnya? Baby. Enggak, bukan. Siapa? Bella. Baju ini baby siapa lagi? Makanya baby enggak desainernya kayaknya deh. Baby. Ini Mbak. Enggak, desainernya. Mbak siapa namanya? Mbak Laili. Ini siapa nih? Dari Malang, Mas. Hah? Dari Malang. Baik sih, Mbak. Malam berangkat. Oh, jadi dari Malang sekarang ya? Mama taruh di apartemen. Aduh. Itu sepatunya juga ya, Mbak? Boleh, sepatunya kasih taruh atas nih, Mbak. Oh, ada siapa ya? Si Aisyah. Alhamdulillah, nih kita udah lagi fitting. Baju buat pengajian ya, sayang. Baju buat pengajian. Nih sama Mbak. Laili. Mbak Laili itu dari Malang sengaja datang nih buat siapin baju semuanya dari Jawa Timur ya, Mbak. Iya. Apa nama ininya, Mbak? Elmdot Gallery. Ini ada Oma juga tuh, Mama udah siap. Gimana? Kamu sama mertua kamu saingan? Iya, makanya ini kita enggak tahu yang bikinin si Mbak desainernya. Mama udah kayak mau pengantin aja. Ini loh, enggak cantik. Ala-ala tuh. Mohon doanya ya, tinggal dikit lagi nih menuju berapa hari. Pokoknya mohon doanya selalu. Terima kasih.
pengajian. Oke, kalau tadinya kan kalinya memang sukanya yang global. Hmm. Nah, saya memang desainkan yang memang khusus untuk kalinya itu apa? Sini, King. Tetap anggun tapi nuansa sakralnya ada. Oh, anggun tapi nuansa sakralnya ada. Warna pink, terus ini kan hari hari kasih sayang. Iya. Jadi ada nuansa-nuansa. Iya. Jadi biar langgun terus. Amin. Amin. Amin ya Allah. Tapi menurut Mbak ini pasangan serasi apa enggak, jujur? Ya karena Mbak yang bikin. Ya semoga Sakinah. Soalnya Sakinah mau ada warohmah. Oma, bajunya baju apa Mbak? Sama. Sama sebenarnya temanya. Cuman kan Oma ini lebih glamor. Jadi tapi kayaknya jujur ya, maaf ya kalau saya boleh berkomentar di pemirsa, maaf ya. Coba Mama berdiri. Maaf ya, jadi kayak lebih meriahan mamanya ya. Maaf ya, ini kalau saya boleh jujur ya, ya, ya. Lebih meriahan si omahnya gitu loh daripada tapi, si pengantinnya. Kenapa? Tapi aku gak minta ya. Bahkan gak ada komunikasi sama ini sama langsung sekali. Dibuat begini. Feeling berarti mau feeling. Ini jangan ada konflik yang kayak kemarin. Oh enggak. Aman ya. Konflik apa nih? Konflik apa? Ya, kayak pernikahan ya, udahlah ya. Itu ya lebih maksud lebih simpel dari ini ya. Tuh yang protes tuh ngomel-ngomel tuh. Iya jangan dong. Kak mesti yang lebih bagus lagi kenapa kak? Soalnya kakak tau gak kita punya kayak gini. Enggak, Oma tuh udah kayak ini putri-putri Turki gitu. Karena kan suaminya di Turki. Nanti suami datang dan nikahan nih mah. Datang. Wah mantep lengkap semua. Ya udah, Mama bagaimana nih kalau punya calon menantu seperti Kalina? Ya, kalau punya menantu Kalina, Mama bagaimana perasaan Mama mau punya menantu? Dong, pastinya. Maksudnya langsung. Iya pasti senang. Apa perbedaan menantu-menantu sebelumnya dengan ya. Kan biar tahu apa evaluasi kalau apa yang saja. Kurang bener loh. Apa? Tunggu dengan sama aja sih. Sama aja. Sama aja sama aja kenapa enggak mancar ya? Enggak sopan wah. Sama-sama aja, semuanya punya kelebihan dan punya semuanya punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Yeah. Kalau kita mencari yang sempurna itu. Yeah. Aduh, Mama saya bijaksana banget. Kan bukan pilihan saya, pilihan Anda sendiri. Oh, gimana menurut kamu ya kemarin-kemarin sampai sekarang? Ayo. Ayo. Jangan ada yang dikat ya. Jadi saya jadi kayak lenong ya. Bukan, maksudnya kita itu jangan apa-apa di depan. Iya. Ya, jangan apa-apa di depan. Maksudnya gini, kalau orang ingin mencapai sesuatu, apa yang dia tuju, apa yang dia apa, pasti itu akan melakukan apapun semaksimal mungkin. Tapi giliran maaf nih, nanti udah berumah tangga, maaf dia baru menunjukkan karakter aslinya. Nah, ini nih yang harus kita benar-benar ngobrolin dari awal. Gitu, kenapa, bagaimana, ada apa, seperti apa, gitu terus diomongin. Jangan sampai nanti begitu rumah tangga, ya kok beda sama iklan, gitu loh, sama yang di awalnya, gitu. Nah itu kalau Mama sih udah kasih tahu, semua kita tuh sebenarnya gak ada kendala, cuma ribet, banyak onak-onakan Vicky. Kalau dia kan hidupnya biasa sendiri, kan? Bagaimana kamu siap enggak menerima keluarga Vicky yang ribet? Tapi Mama akan kenalan loh sama mamanya Kalina, besan Mama. Aku udah datang. Pasti, kan Mama minta terus, mana sih? Iya, kita habis pengajian lah ya, kita kunjungin. Soalnya kan mamanya Kalina itu pemirsa kemarin lagi belum sehat gitu loh, Mama En. Mama En selalu baru bisa jalan juga ya, tapi jalannya nggak bisa jauh. Iya, ya. Tapi semoga deh mudah-mudahan berjalan baik. Ya, ya udah. Ini kalau untuk pengajian udah selesai, berarti sekarang meeting keduanya. Bahasa ya, mana? Just untuk resepsi. Hah? Di sana? Nah, pemirsa, ini udah just yang akan aku pakai nanti buat di resepsi, bukan yang diangkat ya, di resepsi. Mbak Sela, tinggal ini ya, ini belum di ini ya, tinggal di final, yang penting muat dulu apa enggak gitu ya. Nih, Mbak Sela, yang udah biasa ngurusin aku juga di program-program acara aku juga. Wah, pas banget, kayak Leonardo DiCaprio. Oh, beruntung banget dapetin aku. Caranya keren banget, gimana? Kamu beruntung dapetin aku. Tapi kamu gak pansos kan sama aku sayang? Iya. Emangnya program kamu pansos? Oh iya. Promo ya? Sabtu Minggu jangan lupa. Oh iya benar promo. Nonton pansos. Mbak Sela ini modelnya apa sih Mbak dari awal? Mbak Sela itu terima aja? Enggak. Jadi gak? Mantap. Mantap. Mulai, mau kawinannya masih
teman-teman. Iya, nikah. Luarannya yang dalam ini meja. Meja. Pakai meja warna apa? Semuanya putih aja. Sepatu putih juga. Hitam nggak apa-apa ya? Ini sebenarnya modelnya kayak model apa? Tuxedo biasa aja sih. Tuxedo. Tapi ini katanya udah pasti. Belakangnya juga. Benjema mana? Benjema, cepetan cobain. Bagus ya, makin jauh. Udah, makin jauh. Oke, belum bayar pasti aja. Oh, udah sih. Oh, blue ya? Kamu? Oh, blue ini blue semua ya? Iya. Keren blue nya. Kan sama nama gaun perempuan. Kirinya keren. Kamu bisa lelah dengan warna ini. Dekornya juga warna ini. Cakep ini udah pasti. Ya sayang, saya mau cobain jas dulu. Gantengan ya, pakai gini. Aku mau nikah apa aku botak aja ya? Jangan ya, yang berubah botak. Ingat ya. Apa sih? Aku mau biar kayak Wendy cakul. Mbak Nen ini hitam-hitam cantik. Gimana Bang Vicky, suka dengan hasilnya jasnya sendiri? Wah, Mbak Selama udah gak diragukan aku. Udah oke, cutting-cuttingnya juga pas banget. Ininya juga celananya. Aku suka. Terus kalau yang seragam-seragam yang keluarga, nanti ada Benjema, ada adik-adik aku, ada anak aku. Pakaiannya seperti ini, dia. Nih, tuh. Amen, siapa tadi Mas Amen? Tadi udah Amen. 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 Ini cobain, cobain cepetan. Ih. Ini cuma di dalam. Boyband Vietnam gimana? Ini anaknya Bella. Eh Bella, tapi aku kemarin berita, sumpah Bella dimiripin sama si Cimol. Bener, aku ngeliat di Instagram, aku ditek-tekin, ditanyain. Ada yang ini juga. Oh dia tau TikTok. TikTok. Iya, apa-apa. Kamu juga ya? Tapi cuma kecil-kecil sumpah. Jangan apa? Ini aku sih tinggal pakai kemeja warna putih nanti sama Mbak Sela. Jadi udah tinggal bagaimana Mbak Rin? Oke gak? Oke. Nah ini adiknya Kiril kak. Coba lagi. Adiknya Kiril. Jadi model baru jadi begini aja guys. Gak ini kalahnya gak ini ya. Mbak Sela sebenarnya milih warna ini tuh pertimbangannya apa Mbak? Apa karena modern juga? Ya pertama modern juga, terus disamain sama seragaman ngantuk. Cewek perempuan, ya. Perempuan kalau perempuan cewek juga kayak gini? Iya, ya, juga warnanya. Jadi iya. Nanti kita hampir mirip-mirip ya, tapi aku sih senang sih warnanya karena dekor bunga juga ada ya. Bunga. Dekornya kebetulan nanti yang dekor dan bagus saya juga sih Nara Madi Project. Nanti temanya kita ada Romawinya, ada juga nanti Fred Flower karena ini garden party. Wah,